Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Jumaat ini birthday Fazura, Fata tahu apa yang sepatutnya kena buat. Seorang pengguna media sosial berharap aktor Fata Amin dapat menyelamatkan rumah tangganya bersama istri Nur Fazura sebelum prosiding penceraian seterusnya berlangsung pada 7 Oktober ini. Menurut hantaran di X, individu tersebut berkata, Fazura bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-41 pada Jumaat dan percaya Fata tahu apa yang perlu dilakukan untuk memujuk istri tercintanya. Saya berharap dalam tempo 2 minggu sebelum tiba hari prosiding seterusnya, mereka berdua boleh selesaikan secara baik ulang tahun Fazura pada Jumaat ini dan Fatima pada 2 Oktober depan, awak tahu apa sepatutnya awak buat. Fata Amin, kata seorang netizen. Terdahulu, Fata enggan melepaskan talak kepada Fazura di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari pada Rabu. Kata Fata, dia masih menyayangi istrinya, biarpun aktris itu nekat dengan pendiriannya minta dilepaskan. Imbas kembali, Fata dan Fazura mendirikan rumah tangga. Pada 27 November 2017, hasil perkawinan mereka dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan, yaitu Nur Fatima Aisyah. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.